Sendang Penganten di Kelurahan Podorejo, Mijen Semarang. Sendang ini terkenal akan mistisnya karena jika saya mengarah masuk ke sebelah kanan, belokan ke sebelah kanan ini, lalu ke titik yang sebelah sono, bukan sebelah sini, itu nggak boleh oleh penjaganya yang bernama Pak Brewo. Nah, airnya agak keruh, tapi bening sih, keruh tapi bening. Kotor. Itu penjaganya Pak Brewo. Nah, saya nggak boleh ke arah sono, yang ke arah kiri saya itu. Saya hanya disarankan ke titik sebelah sini saja. Nah, ini yang airnya juga sepertinya keruh tapi tidak keruh, bisa buat mandi. Bagi yang tidak punya kamar mandi, untuk mandi bisa mandi di sini, tapi kalau tidak nggak boleh. Nah, sebelah sononya itu bukan kuburan, bukan apa, tapi semacam bukit kecil dan di situ hutan. Ini dia Pak Brewo, kayak hutan itu, penjaga Sendang Penganten ini. Penampilannya agak menakutkan ya guys, kalau dalam bahasa Jawa seperti buto. Jika dalam bahasa Bali, istilah Bali, uka-uka. Ya, buto dan uka-uka itu semacam spirit atau semacam hantu atau semacam demit yang pengurusnya lah, ya, disimpulkan sendiri. Ada yang percaya, ada yang tidak. Kalau mempercayainya ya jadinya ngeri atau medeni dalam bahasa Jawa. Jika tidak percaya ya fan-fan saja gitu. Demikian halnya ada hantu di kota London sana. Jika ada burung, jika burung gagaknya yang ada di kota London itu pada pergi, lalu yang di situ tinggal dikit atau tidak ada sama sekali burung gagaknya, nanti akan ada musibah besar di situ. Hantu-hantunya juga berdatangan ke situ. Boleh percaya, boleh tidak. Sampai tekan beri dong. Kalau yang ini juga agak kotor budak, yang sebelah sana tadi bening. Ini tempatnya seperti kuburan. Ya, tapi bukan kuburan sih. Ya, sendang atau kayak hutan gitu. Jadi kan sing ngurusin nih tempat ini, Pak. Aslinya Pak sinten, Pak? Pak Brewo. Pak Brewo ya. Pak Brewo ini yang mengurusi tempat ini. Pokoknya pengurusnya lah, ya bisa disimpulkan sendiri gitu.